Salam modifikasi. Halo guys, bertemu lagi dengan kami channel KMC Speed. Kali ini kita akan mereview lengkap Scorpio Z225. Kita rubah tampilan menjadi Supermoto. Oke guys, langsung aja. Body kita pakai punyaan KLX BF. Ini bodinya KLX BF. Kita dapat harga 1 juta murah. Terus tangki udah bawaan set untuk body. Jok bawaan. Untuk stang kita gunakan Pro Taper. Kita dapat harga 250. Saklar masih menggunakan original. Cuma gas kontan kita gunakan Daytona. Dapat harga 50.000, murah guys, murah, yang penting berkualitas guys. Terus shock shock kita masih menggunakan standar Scorpio. Spaber depan kita gunakan KX85. Terus papan nomor kita gunakan WZ 125. Untuk master rem kita juga masih menggunakan standaran. Lingkar kita gunakan masih bawaan pabrik 18. Dengan ukuran 90-90-18 ya guys. Bearingan cakram sama kaliper masih standaran. Terus selang cakram kita gunakan Goyo. Kita dapat harga 70.000. Hey guys, kaki kita masih menggunakan standaran Scorpio Z ya guys. Step belakang masih menggunakan standaran juga pabrik. Swing arm masih menggunakan standar pabrik juga ini guys. Cuma kita kemarin olah karena terlalu pendek, kita tinggikan di unit track. Kolongnya kita ganti ya guys, dengan punyaan standarnya. Kita olah lagi. Nah,
soal knalpot ini guys, kita gunakan KLX tapi kita custom lagi karena tidak PNP. Nah, ini kita sesuaikan dengan kerangkanya ya guys. Kita pakai nobi. Kita dapat harga 300-an guys. Tapi kita olah lagi ya, karena bukan PNP. Soal mesin masih standaran pabrikan. Terus cuma karbu kita ganti sama PWK EPE. Merek Scarlett. Kita dapat harga 300-an. Sip ya guys, untuk harga rakyat guys. Cek bunyi. Nah ini guys, suara dari knalpot nobi. Guys, suara dari knalpot nobi harga 300-an. Oke guys, itu tadi perincian dari dana data modifikasi Scorpio Yet. Kita rubah tampilan menjadi supermoto dengan bodi KLX. Itu tadi guys, sekilas rincian data modifikasi untuk supermoto Scorpio. Berkisaran habis 3 juta sampai 4 juta guys. Dengan harga yang minim tapi bisa tampilan garang. Ya guys, soal rangka kita mengganti menggunakan standaran, tidak ada yang lapor bagian depan. Ya guys, cuma di bagian belakang juga masih utuh. Ini penampakannya. Coba kita olah di bagian sini. Nah, masih bawaannya, deltanya di kita olah cuma di bagian atas itu guys. Kita rubah. Itulah tadi rincian dari data modifikasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman biar channel HMC Speed bisa terus berkembang. Salam modifikasi tanah air.